Tim Hauser from the Manhattan Transfer, and you can hear all of our tunes only on 100.4 KLCBS, The Jazz Wave. Berbagai informasi secara menyeluruh dengan menghadirkan pembicara kompeten. Kini Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, The Jazz Wave. Salam bersama Prias Kawibawati. Kini Anda ikuti KLCBS Special Review bersama Raudatul Jannah Memorial Park, pemakaman Islami bagi umat Muslim yang berlokasi di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7, exit Karawang Barat 2, kilometer 46, Jawa Barat. Sore ini kita akan mengenal lebih jauh Raudatul Jannah Memorial Park, apa saja fasilitasnya, layanannya, keunggulannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Bersama narasumber yang sudah hadir sore hari ini, Ibu Suziani Japardi, Direktur dari Raudatul Jannah Memorial Park. Selamat sore, Ibu. Sore. Oke, dan juga Bapak Kiai Haji Ahmad Ruhiyat Hasbi SAG selaku penasihat pemakaman Raudatul Jannah Memorial Park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talk show ini bisa Anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.net. Juga bisa Anda saksikan secara langsung melalui YouTube. Caranya ketik KLCBS, klik Live Now. Dan Anda yang ingin bertanya lebih jauh, ingin mengetahui lebih jauh tentang Raudatul Jannah Memorial Park, Anda bisa bertanya melalui SMS atau WhatsApp 0811-224-5299. Sekali lagi, bisa bertanya melalui SMS atau WhatsApp 0811-224-5299.
0811-22-45-299. Ada dua hadiah menarik untuk Anda, ada dua bingkisan menarik untuk Anda yang di antara Anda yang bertanya sore hari ini melalui 0811-22-45-299. Baik Ibu Susi dan Pak Ustadz Ahmad Ruhyat, kita mulai saja perbincangan sore hari ini. Yang pertama-tama sih ke Ibu Susi dulu ya Bu, selaku Direktur dari Raudatul Jannah Memorial Park ini, yang merupakan anak perusahaan dari San Diego Hills Bu ya. Ini bisa ceritakan latar belakang membuka pemakaman umum Islami Raudatul Jannah Memorial Park ini apa nih Bu? Sebetulnya kita yang pertama di bawah Lipo Group memiliki pemakaman San Diego Hills dengan luas 126 hektar. Di sana kita ada 3 garden atau 3 tempat yang berbeda dari masing-masing agama. Satu adalah prosperity and joy, yaitu untuk garden Chinese area. Nah, yang kedua universal garden untuk segala umat agama. Kita tidak membataskan. Yang ketiga adalah Five Pillars Garden khusus untuk agama Islam, karena arahnya pun juga harus kiblat. Nah, di mana pada saat itu kita tidak tahu yang berkembang lebih banyak adalah yang mana. Nah, setelah kita berjalan 12 tahun, Five Pillars Garden ini penuh karena cepat sekali growingnya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah majority agama Islam. Nah, untuk selanjutnya kita berpikir lebih baik kita membuat satu khusus pemakaman Muslim, yaitu yang saat ini kita develop Raudatul Jannah dengan luas 50 hektar. Nah, di sini semua fasilitasnya memang khusus untuk Muslim dan terutama arahnya semua pasti kiblat. Jadi ini pemakaman atau Raudatul Jannah Memorial Park ini sudah dirancang, didesain dengan konsep yang benar-benar sesuai syariat Islam ya Bu. Betul. Ya. Jadi umat Muslim ini bisa dengan tenang memakamkan anggota keluarganya begitu ya di Raudatul Jannah Memorial Park ini. Jadi kemudian bisa dijelaskan mengenai standar pemakaman yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya ke Ustadz Ahmad Ruhyat nih ya, mengenai standar pemakaman ini, Ustadz bisa jelaskan bagaimana? Seperti yang kita ketahui Mbak Prias ya, bahwa kewajiban Muslim terhadap jenazah itu ada 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Untuk 4-4-nya ini, kalau memang tidak belum dilakukan oleh keluarga jenazah, maka Raudatul Jannah juga menyediakan. Akan tetapi yang 3 biasanya memandikan, mengkafani, dan menyolatkan itu bisa di mana saja. Tapi kalau untuk menguburkan itu kan tidak sembarangan. Masa menguburkan jenazah keluarga kita di tempat orang? Nah, oleh karena itu maka ada, saya perhatikan ada 3 kelompok Muslim yang mempersiapkan tempat pemakamannya untuk ketika suatu ketika nanti pasti dia tak pasti akan menghadap Tuhan. Satu, mereka yang punya pemakaman keluarga. Yang kedua, mereka yang sudah terdaftar di taman pemakaman umum, misalnya di kelurahan dan di desa-desa. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu dahsyat ya, ini yang banyak di antara umat Islam yang tidak memiliki dua ini, tidak terdaftar di TPU, juga tidak memiliki makam keluarga. Seperti misalnya yang anaknya yang tinggal di luar negeri sementara orang tuanya di tanah air. Nah, untuk itu maka alhamdulillah San Diego Hills membuka khusus pemakaman Muslim Raudatul Jannah. Tujuannya itu bagi mereka yang tidak memiliki pemakaman keluarga, tidak memiliki TPU, maka kami menyediakan pelayanan pemakaman yang sangat Islami ini, menghadap ke kiblat, kemudian bersih, asri dan nyaman tentunya, nyaman untuk para peziarah ya. Sebagaimana Mbak Prias ketahui bahwa mayoritas kita memang mayoritas orang yang mempertahankan tradisi ziarah itu, terutama menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Ziarah makam ya. Nah, jangan sampai datang ke pemakaman, mohon maaf ya, makam itu terlihat serem, kemudian tidak bersih, tidak nyaman. Nah, di Raudatul Jannah ini
kenyamanan, kebersihan itu sangat kita jaga. Okay. Baik. Ini tadi sudah jelaskan kenyamanan, kebersihan terjaga. Tapi secara umum bisa jelaskan juga nih Pak Ustadz, seperti apa konsep pemakaman yang diterapkan ya, di Batu Janah Memorial Park? Betul. Penataan lahannya, landscape-nya ya, dan lain-lain. Desain arsitektur bangunan yang ada di Batu Janah Memorial Park ini mengingatkan kita sebagai umat Islam untuk selalu memuji kebesaran Allah. Hmm. Kiri kanannya ada kalimat-kalimat tasbih, takbir, tahmid. Kemudian ada ayat-ayat Quran yang mengingatkan kita bahwa kita suatu hari akan dimakamkan juga. Ya, sekarang kita menziarahi apa orang sanak famili yang sudah tiada, tapi suatu ketika juga kita akan diziarahi, diantarkan oleh keluarga kita. Okay. Nah, itu desainnya seperti itu. Ya. Jadi ornamen-ornamennya sudah mengingatkan ya, kita ke arah kematian. Selain itu indah, tapi juga mengingatkan. Nah, betul, okay, betul, betul, okay, betul. Jadi terus ada lagi nih apa yang jadi itu semua sudah nyaman jalan masuk ya, juga lanc- apa memudahkan begitu memudah, ya penataannya juga betul, sudah. Betul. Oke. Okay. Ya. Baik. Kemudian kalau lokasinya tadi ya saya ke Ibu Ibu Susi Yani. Ya. Lokasinya tadi kan sudah jelaskan di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7 exit Karawang Barat 2 km 46. Nah, ini bisa dijelaskan gambarannya seperti apa nih Bu dari keluar tol gimana okay, gitu. Oke. Kalau keluar tol dari Bandung udah pasti sebelah kiri jalan. Nah, itu udah langsung kan ke pintu 2. Mm-hmm. Udah enggak mungkin ke pintu 1. Pintu 1 ke arah industri non KIIC. Mm. Nah, itu pintu 2 tinggal ke kanan. Dan tidak jauh, Bu ya? Tidak jauh, cuman kira-kira 1 km persis di depan pintu San Diego Hills. Lokasinya sangat mudah dijangkau. Mm. Langsung ke kiri jalan Kuta Tandingan. Oke, jadi cuma 1 km dari 1 km dari pintu tol. Oke, jadi pintu tol yang dari arah Bandung. Bandung, oke. Okay. Jadi tidak sulit begitu ya. Yeah. Dan kadang sudah tol gampang ya dari Bandung dari mudah mana? Mudah sekali. Oke, okay. Barangkali jauh lebih cepat ke sana daripada ke tempat pemakaman di Bandung yang lewat macet barangkali begitu ya, yang jauh ini. Kemudian selain penyediaan pemakaman nih Raudatul Janah Memorial Park ini memberikan pelayanan lengkap tadi ya. Bisa jelaskan Pak Ustadz pelayanan ya, yang misalnya keluarga jenazah tidak memiliki ambulans untuk mengantarkan jenazah, kita sediakan. Kita sediakan. Kemudian juga tadi yang seperti saya sampaikan, ini sangat nyaman untuk para peziarah, Mbak, ya. Karena saya minta kepada Ibu Susi supaya pemakaman ini benar-benar asri, nyaman, dan untuk para peziarah lebih mengingatkan kita kepada kematian. Mm-hmm. Sesuai dengan anjuran dari junjunan kita, kuntunahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang setelah keimanannya baik dan lain sebagainya waktu itu, maka fazuruha. Mm-hmm. Berziarahlah ke pemakaman itu karena mengingatkan kalian semua akan kematian. Itu yang penting ya, yang lebih penting itu adalah kenyamanan untuk para peziarah ya. Ya. Jadi kita bisa sambil merenung atau ya, betul, kajian, tapi dengan lebih nyaman. Ya, setiap mention itu di pintu masuknya kita tuliskan assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum sahabikun, wa nahnu insyaallah minal lahiqin. Ada tulisan kita, ada baca tulisannya, ya. Mentionnya juga nama-nama Asmaul Husna. Okay. Itu yang pertama Al-Fattah, Maha Pembuka, Tuhan yang Maha Pembuka. Nanti mention berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya gitu. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu dalam KLCBS Special Review bersama Raudatul Janah Memorial Park. Dan jangan lupa kalau Anda mau bertanya mengenai pemakaman Islami bagi umat Muslim Raudatul Janah Memorial Park, Anda bisa bertanya melalui SMS atau WhatsApp 0811-224-5299. Dua di antara Anda yang bertanya akan kami beri bingkisan menarik. Kami akan kembali setelah jeda berikut. KLCBS Special Review. We'll be back in a few minutes. KLCBS, the Jazz Wave. Memenuhi kebutuhan lahan pemakaman bagi umat Islam, Raudatul Janah Memorial Park menyediakan pemakaman Muslim modern dengan fasilitas terlengkap. Terletak di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7, exit Karawang Barat 2, kilometer 46 Tol Cikampek, Raudatul Janah Memorial Park memiliki lahan seluas 50 hektar.
fasilitas Family Center, Masjid Raudatul Jannah, Restoran Akasia, Food Mart, dan Jasmine Florist Shop. Raudatul Jannah Memorial Park menyediakan layanan lengkap sesuai kebutuhan, mulai dari penjemputan jenazah, pemandian jenazah, mensolatkan, hingga prosesi pemakaman. Info 0267-648-7777, hotline 24 jam 0818-0888-1945, website raudatuljannah.co.id. Telaah Al-Quran bersama Sakib Mahmud, 100.4 Vokal CBS, mengajak Anda mempelajari dan menggali kandungan Al-Quran, Senin hingga Sabtu pukul 5.30. For the latest update info, visit our website klcbs.net. Follow Twitter @klcbs. New Art Sculpture Park, wisata taman patung milik Nyoman Nuwarta yang memadukan seni, budaya, dan alam. Tempat pertunjukan pameran seni dan pengembangan kebudayaan dalam lingkungan yang hijau dan asri. Di New Art Sculpture Park, Anda akan mengenal seni patung, menyaksikan video karya Nyoman Nuwarta, mencicipi kuliner khas di Laksmi Resto Gallery. New Art Sculpture Park, Jalan Setraduta Raya L6, buka setiap hari pukul 9. Tiket Rp50.000, diskon 50% bagi pelajar. Tersedia paket grup. Info newartsculpturepark.com, hubungi 2020414. KLCBS Special Review continues. KLCBS, the jazz wave. Kita lanjutkan KLCBS Special Review bersama Raudatul Jannah Memorial Park, pemakaman islami bagi umat muslim yang berlokasi di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7, exit Karawang Barat 2, kilometer 46 Jawa Barat, dan ini ternyata tidak jauh dari gerbang tol Karawang 2 ya Bu ya, yang hanya 1 kilometer. 1 kilometer betul, jadi sangat dekat begitu, tidak susah begitu. Jangan lupa talkshow ini bisa Anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.net dan juga bisa Anda saksikan langsung melalui YouTube. Caranya ketik KLCBS, klik live now. Dan sekali lagi kalau Anda mau bertanya mengenai Raudatul Jannah Memorial Park, pemakaman islami bagi umat muslim, Anda bisa bertanya melalui SMS atau WhatsApp 0811-2245299. Dua di antara Anda yang bertanya sore hari ini akan mendapatkan bingkisan menarik untuk Anda tentunya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita masih berbincang-bincang dengan Direktur Raudatul Jannah Memorial Park, Ibu Susiani Japardi, dan Penasihat Pemakaman Raudatul Jannah Memorial Park, Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi, SAG. Baik, saya ke Pak Ustadz Ahmad Ruhyat kembali tentang layanan pemakaman, untuk layanan kepengurusan jenazah di Raudatul Jannah Memorial Park ini. Bisa dijelaskan sekali lagi, tadi yang menarik di fasilitasnya ini sudah ada tulisan juga ya, assalamualaikum. Karena itu yang bagi sebagian orang termasuk saya ini suka lupa bacanya apa ya kalau mau masuk ke kawasan pemakaman ini. Kita siapkan. Oke, jadi kita bisa baca ya. Ya, di bawahnya juga ada tulisan Latinnya. Supaya yang tidak bisa tulisan Arab tinggal baca tulisan Latinnya saja. Begitu. Kemudian kalau layanannya untuk apa saja yang bisa disediakan oleh Raudatul Jannah Memorial ini lengkap, Park? Lengkap, Bu Prias. Jadi artinya sesuai dengan permintaan keluarga jenazah ya, keluarga almarhum. Kalau misalnya mereka meminta kita untuk mengazani, kan di antara kita umat Islam ada yang diazanin, ada yang enggak, ada yang talqin, ada yang enggak, ada yang tahlil, ada yang enggak. Kita dalam hal ini tidak memaksakan, tetapi menyediakan semua layanan itu. Kalau mereka menolak untuk ditahlilkan ya syukur ya, enggak, kita tidak merepot lagi. Kalau memang misalnya keluarga ingin
bahwa si jenazah ini ditahlilkan sampai dibacakan Quran sampai 7 hari 7 malam, dan itu memang ada sebagian kita sudah tradisi, maka kita siapkan. Nah, ini yang menariknya gitu. Jadi enggak ada istilah keluarga repot-repot bawa sendiri gitu, enggak. Gitu. Dan ini kalau dari jenazah saya sendiri, layanannya mulai dari apa nih? Apa bisa sampai dijemput, kemudian bisa dimandikan, bagaimana nih layanannya ya, Pak Ustadz? Kalau memang permintaan keluarga, memang nih jenazah ini belum dimandikan, belum dikapani, kita siapkan. Kita siapkan semuanya. Tapi rata-rata biasanya ya, biasanya tinggal hanya menyolatkan saja dan menguburkan. Itu yang terjadi di Sandiago Hill ya, Bu ya. Jadi rata-rata memang keluar dari rumah sakit itu sudah dimandikan, sudah dikafani, atau dibawa dari rumah duka juga sama. Nah, cuma kalau memang keluarga tidak menyediakan atau tidak memiliki mobil jenazah, kita siapkan. Bisa dijemput juga berarti ya. Oke. Okay. Bisa dijemput. Ada servis penjemputan. Ada. Oke. Okay. Baik, kemudian tadi bisa sampai setelah itu ada bisa juga mengaji ya, Quran begitu ya. Oke, bagi tadi masyarakat muslim yang tradisi itu sudah berjalan, kita siapkan semuanya. Oke. Jadi untuk layanan kepengurusan jenazah ini lengkap lah ya. Betul. Bisa semuanya. Dan perlu Mbak Prias juga ketahui dan pemirsa tentunya, Raudhatul Jannah ini diilhami dari hadis Nabi, dan hadis ini sahih, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa ada sebuah tempat antara rumahku dan mimbarku, sebuah taman dari taman-taman surga. Diilhami dari hadis itu, maka memorial fact ini kita kasih nama Raudhatul Jannah, taman surga. Maksudnya apa nih? Menginspirasi agar kita ini menjadi orang yang bisa masuk ke surga itu. Okay, insya Allah begitu ya. Amin. Okay. Kemudian, nah ini tadi tentang kepengurusan jenazahnya sudah jelasan, ternyata lengkap fasilitasnya begitu. Nah, layanannya lengkap. Nah, kalau fasilitas penunjang di Raudhatul Jannah Memorial Park ini untuk mendukung kebutuhan dan kenyamanan pengunjung ini dan peziarah ini apa saja, bisa jelaskan Bu? Kita ada yang namanya Family Center. Kumpulan daripada fasilitas untuk peziarah atau keluarga yang mengantarkan jenazah ke sana. Luas daripada family center ini 2 hektar kurang lebih. Luas ya. Ya, terdiri dari satu masjid Raudhatul Jannah dengan kapasitas 150 orang. Nah, tadi Pak Kiai udah bicarakan bahwa apabila ada jenazah yang belum dimandikan, belum disolatkan, bisa dilakukan di sini. Nah, yang kedua kita juga mempunyai Jasmine Floris. Jadi peziarah tidak perlu jauh-jauh atau lupa on the way dari Bandung mau ke Jakarta. Oh, saya mau ziarah dulu. Kan kadang-kadang cuman kebetulan. Nah, tidak perlu bawa kembang dari manapun juga, di sana juga ada florist namanya Jasmine Florist. Kita juga ada restoran, Acacia Restoran namanya. Yang pasti makanan Indonesia yang kita siapkan. Kita juga ada food mart di sana. Food mart adalah di San Diego Hills juga ada food mart. Kadang-kadang anak-anak kan datang ke sana, aduh minta ice cream, mau panas-panas di Kerawang, mau minta jajanan, ciki apa itu komplit ada di food mart. Nah, hal ini kenapa kita bikin seperti ini? Ini tidak seperti di TPU atau pemakaman lainnya, apalagi dengan luas 2 hektar atau di San Diego Hills luasnya sampai 10 hektar. Family center totally dengan danau dan segala macam. Jadi menurut saya kita harus kembali ke bangsa Indonesia secara semua bangsa Indonesia atau orang Asia, Indonesia termasuk pada Asia. Pada umumnya mereka mempunyai culture yang kuat untuk pernikahan dan pemakaman. Tidak pernah orang beli pemakaman cuma beli satu, enggak pernah. Minimum 2. Atau ada juga yang 10. Atau ada yang 30, ada yang 100 bahkan di San Diego Hills. Karena apa? Pada saat mereka meninggal pun mereka maunya sama-sama. Nah, family center ini kita siapkan karena kita mau tempat ini adalah tempat untuk ziarah kepada orang yang kita cintai bersama keluarga besar datang berbarengan. Nah, di situ juga bersilaturahmi. At least 1 tahun sekali bertemu. Nah, ini penting sekali. Kalau tidak ada culture, kita artinya bukan bangsa yang besar. Nah, ini yang
kita terus diingatkan oleh founder Lipo Group, yaitu Pak Mokhtariadi, Dr. Mokhtariadi. Jadi memang ini adalah culture yang tidak bisa dihilangkan dari setiap bangsa yang besar. Jadi penting banget ya family penting center sekali, ya, karena untuk... marketing office-nya juga bagus ya, buat duduk-duduk full AC, bisa ngobrol, bisa anak-anak juga ikut datang. Karena saat ini pemakaman di tempat lain penuh. Jalanannya macet, tidak ada parkir, tidak ada fasilitas umum. Bagaimana kita mau mengajarkan anak kita yang masih kecil atau cucu untuk ikut datang bersiarah? Akhirnya culture ini akan hilang. Karena apa? Mereka tidak mengenal. Kita kesian kalau melihat anak kecil datang ke TPU, mau pipis susah, ya mau apa susah, parkir susah, mau naik kendaraan umum buru-buru dari belakang udah ada yang titit-titit pelaman berhenti. Bahkan mohon maaf kalau untuk ziarah juga harus langkah-langkahin ya, itu makam itu. Gak kan, nyaman banget itu bagi ya. Bagi kita kan adat orang timur gak sopan ya. Gak bener ya. Nah ini yang hal ini yang membuat grup kita untuk membuat pemakaman terutama pada saat kita buat San Diego Hills. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Ini menarik sekali konsep dari Raudatul Jannah Memorial Park ini yang merupakan pemakaman Islami bagi umat Muslim dengan fasilitas yang layanan yang lengkap, fasilitas yang sangat mendukung tradisi budaya masyarakat kita dan bisa mempertahankan itu sambil juga mempererat ya hubungan keluarga, betul ya. Dan meskipun ini ada yang meninggal, ini tetap bisa kita bersilaturahmi karena kan kematian itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyeramkan lah ya. Jadi kita bisa menghadapinya dengan lebih happy barangkali lebih lebih dan ingat ya, pada saat datang ke ziarah ke pemakaman orang tua, yang ribut pun keluarga akan baik. Iya, betul. Ya, betul. Karena mereka menghormati yang meninggal. Iya, betul. Ada banyak nilai yang bisa betul, di balik itu ya. Betul. Baik, kita akan kembali jeda dalam KLCBS Special Review bersama Raudatul Jannah Memorial Park. Jangan lupa kalau Anda mau bertanya, silakan mengenai Raudatul Jannah Memorial Park yang beralamat di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7, exit Karawang Barat 2, kilometer 46 Jawa Barat. Dan dua di antara Anda yang bertanya berkesempatan mendapatkan bingkisan menarik yang kami siapkan untuk Anda. Baik, kami akan kembali setelah jeda berikut. KLCBS Special Review. We'll be back in a few minutes. KLCBS, the Jazz Wave. Memenuhi kebutuhan lahan pemakaman bagi umat Islam, Raudatul Jannah Memorial Park menyediakan pemakaman Muslim modern dengan fasilitas terlengkap. Terletak di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7, exit Karawang Barat 2, kilometer 46 Tol Cikampek, Raudatul Jannah Memorial Park memiliki lahan seluas 50 hektar. Fasilitas Family Center, Masjid Raudatul Jannah, Restoran Akasia, Food Mart, dan Jasmine Florist Shop. Raudatul Jannah Memorial Park menyediakan layanan lengkap sesuai kebutuhan, mulai dari penjemputan jenazah, pemandian jenazah, mensolatkan, hingga prosesi pemakaman. Info 0267-648-7777, Hotline 24 jam 0818-0888-1945, website raudatuljannah.co.id. A journey to the corner of the world, revealing its story and beauty. On the weekend, traveling around the world, 100.4 KLCBS. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rusanul Ulum mengatakan, peran santri harus dibuka sehingga masyarakat dapat mengetahui kiprah mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Menurut UU, jika melihat dari catatan sejarah, kalangan santri dan pesantren memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, UU mengatakan santri harus mengisi pembangunan dan mengambil peranan penting dalam pembentukan karakter, moral, dan memperkaya khasanah keilmuan masyarakat. Santri adalah sebagai calon ulama, di mana yang namanya ulama bukan hanya berperan dalam mengisi pembangunan setelah kemerdekaan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, membangun karakter building, tetapi di saat mempersiapkan kemerdekaan pun mereka berjuang, mereka bergerak untuk kemerdekaan negara ini. Tidak akan ada secara syariat 10 November sebagai hari pahlawan kalau tidak diawali dengan resolusi jihad yang dikomandani oleh ulama.
Sekian info Jabar yang dipersembahkan oleh Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. KLCBS Special Review continues. KLCBS, the Jazz Wave. Masih Anda ikuti saat ini KLCBS Special Review bersama Raudatul Jannah Memorial Park, pemakaman Islami bagi umat Muslim yang berlokasi di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7 exit Karawang Barat 2 kilometer 46 Jawa Barat. Kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Suziani Japardi, direktur dari Raudatul Jannah Memorial Park, dan juga Kiai Haji Ahmad Ruhiyat Hasbi SAG, penasihat pemakaman Raudatul Jannah Memorial Park. Baik, jangan lupa talkshow ini bisa Anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.net. Juga bisa Anda saksikan langsung melalui YouTube. Caranya ketik KLCBS, klik live now. Dan kalau mau bertanya masih ada waktu melalui SMS atau WhatsApp 0811 224 5299. Ada hadiah menarik untuk dua di antara Anda yang bertanya. Baik, Ibu Susi dan Pak Kiai Haji Ahmad Ruhiyat, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dijelaskan tentang fasilitasnya, layanannya, dan ini tentang cara memiliki kafling di Raudatul Jannah Memorial Park. Ini bagaimana prosedurnya? Ibu Susi bisa menjelaskan. Mudah sekali. Telepon saja ke 24 jam dengan nomor 0818-0888-1945, hari kemerdekaan. 0818-0888-1945, 24 jam. Jadi, dan prosedurnya gimana nanti? Biasanya gimana setelah? Mudah sekali. Biasanya apabila klien berminat, sebaiknya kalau pemakaman pilih sendiri, datang ke sana, lihat, pilih unit yang disukai, kita lebih puas. Tetapi kalau memang dalam keadaan etnit atau pada saat ada orang meninggal, etnit artinya meninggal baru beli, especially muslim kan cepat sekali ya, 24 jam maksimum. Nah, mereka bisa percaya atau dikirim gambar aja, pilih lokasi yang mereka suka, apakah mau dekat jalan, apakah dekat fasilitas, apakah dekat apa saja yang mereka sukai, keluarga, dia tinggal pilih, langsung tinggal bayar. Kita melalui rekening yang kita kasih ke klien. Nah, itu simple seperti itu. Nah, mengenai form pesanan bagaimana? Udah enggak pakai manual. Kita akan kirim by email. Ya, harga dan segala macam online, sesuai yang disepakati, service apa yang diminta, langsung dia submit. Itu udah confirm dia beli. Sangat praktis ya. Sangat praktis, karena kita nggak mau dalam keadaan sulit orang dipersulit. Ini urusan sedang berduka, dan kita emergency, kita tahu semua dalam keadaan sedih, keadaan panik, keadaan temperamennya tinggi. Kita mau klien semuanya dipermudah dan membuat mereka lebih peace of mind. Jadi apapun kita bantu. Jadi you don't have to worry. We are there. We serve. Something like that. 24 jam. 24 jam telepon. Ini apalagi muslim ya. Nah, untuk fasilitas atau tambahan daripada service yang tidak umum, nah itu juga harus diminta pada saat itu. Supaya kita menyiapkan orang-orangnya atau kita menyiapkan lahannya. Nah, seperti itu. Nah, mengenai harga, kita ada harga tiga macam harga. Satu adalah kalau beli cuma satu, satu unit makam. Biasanya itu harganya pasti lebih mahal daripada yang beli paket dua. Sebelumnya kita tahu bahwa setiap orang yang beli pemakaman jarang beli satu. Kecuali memang itu misalnya untuk ayah atau orang tua nenek, karena misalnya kakeknya sudah meninggal, udah duluan, jadi cukup satu. Nah, tetapi kalau masih perencanaan atau prenit kita sebut di dalam bahasa pemakaman, prenit itu perencanaan. Mereka minimum beli dua. Bahkan dia hitung dulu nih, anaknya ada empat, mantu ada dua, empat, delapan pasang, plus dua, jadi sepuluh. Nah, itu kita sediakan juga paket sepuluh. Ini paling laku dan harganya paling murah kalau paket sepuluh, karena kita pikir itu harga family. Nah, ada juga paket 2. Jadi kalau paket 1 harganya 43,5 juta, cicil 12 kali tanpa bunga. Kalau beli cash jadi 39,1, bayarnya cash 1 bulan. Harganya beda 10%, diskon 10% dari cicil 12 kali. Nah, untuk paket 2 lebih murah daripada beli 1.
12 kalinya cuma 39,7. Hmm. Cicil 12 kali, booking fee 3 juta cukup. Yeah. Nah, kalau cashnya diskon 10% jadi 35,8. Hmm. Nah, satu lagi adalah paket 10. Hmm. Harganya lebih murah lagi 10% dari paket 2. Hmm. Jadi 36,4. Okay. Per unit ya kita bicara ya. Nah, kalau beli cash jadi 32,8. Hmm. Cicil kita 12 kali tanpa bunga. Okay. Jadi itu ya, jadi ada pilihannya ini. Pilihan ya, untuk yang single. Kita ada dua macam, satu lagi semi private untuk dua orang. Jadi pasangan ya, dan di situ memang dibatasi dengan pohon-pohon, bukannya pohon, pohon pagar yang tanaman, asri, tanaman pagar, karena kita tahu bahwa muslim sederhana ya Pak ya. Dan semuanya nature ya, jarang bangunan, tidak boleh bangunan. Nah, kita bikin pemisahnya adalah pohon pagar yang seperti penutup kiri kanan sama atas ya. Nah, itu harganya mulai dari 200 juta. Oke. Okay, ya. Jadi ada banyak opsi ya, Bu ya. Oke. Okay. Baik, ini ada beberapa yang bertanya juga ya, Bu Susi dan Pak Ahmad Riyad. Kita jawab beberapa ya, Bu ya. Mulai ya. Okay. Ini yang pertama dari Jajang Kusnadi, hadirnya Raudatul Jannah jadi solusi banget untuk warga Bandung yang sudah padat sekali area pemakaman umumnya. Dari segi lokasi juga cukup strategis. Nah, untuk prosedurnya bagaimana? Apakah sistem wakaf atau bagaimana nih? Bisa, Pak Ustadz bisa. Oh, kalau yang sudah diboking oleh pembeli ya, itu berarti hak mutlak milik pembeli itu sendiri. Umpamanya ini, karena misalnya sudah diboking dua untuk suami istri, kebetulan yang naudzubillah, ini namanya juga sebuah kasus ya, yang meninggal duluan misalnya yang tetangganya booking. Nanti yang sudah diboking itu boleh diberikan kepada ini, tentunya dengan kesepakatan harga yang telah disepakati oleh berdua begitu. Okay. Dan dijamin yang sudah dibeli itu tidak mungkin dibongkar lagi. Ini selamanya. Kalau bahasa saya hatta ila yaumil kiamah. Jadi tidak mungkin dibongkar lagi. Okay. Percayalah, beda dengan mohon maaf ya, dalam tanda petik TPU-TPU mungkin di kota-kota besar kita dengar udah sekian tahun tidak dibayarnya, diperpanjangannya itu bisa dibongkar. Ya, kalau kita enggak. Okay. Ya. Jadi haknya selamanya. Ya. Jadi tenang ya, termasuk untuk maintenance dan security. Oh, sudah itu ya. Keamanan sudah. Selamanya. Oh, okay. Tidak usah bayar apa-apa. Ya. Jadi tidak ada bulanan. Tidak ada bulanan, tidak ada tahunan, selamanya. Oke. Okay. Jadi tenang berarti hanya tenang bayar sekali. Di awal begitu. Bayar di awal. Okay. Nah, satu hal yang saya mau jelaskan tadi kebetulan Pak Kiai menjelaskan bahwa apabila tetangganya yang meninggal, apakah boleh digunakan oleh si tetangga? Selama pemilik lahan memberikan surat kuasa kepada Raudatul Jannah untuk memberikan lahan ini kepada siapapun juga yang dia mau kasih, cuma menulis surat kuasa, tanda tangan di atas materai. Cukup. Oke, jadi kita bisa ya. Bisa. Dan istri pasti menyetujui atau suami. Iya, betul. Oke, kemudian ini dari 0838203776. Assalamualaikum, saya Uma. Oh, dari Umar. Saya setuju sekali, pemakaman memang harus dibuat layak dan nyaman agar pada akhirnya keluarga khususnya semakin senang dan sering berziarah kubur. Biar semakin terbayang. Nah, ini dia bertanya, adakah website atau sosial medianya Raudatul Jannah? Ada. Silakan. Sudah ada. Website kita adalah www.raudatuljannah.co.id. Okay. Instagram juga ada Raudatul Jannah. Twitter juga ada. Okay. Ya. Jadi bisa lihat semua. Oke. Okay. Jadi sudah semua bisa dilihat. Di sana ada fasilitas dan produk. Okay. Karena kita baru fresh from the oven nih kemarin press conference. Oh ya, jadi semua bisa dilihat ya, Bu ya. Oke, dari Ratna, saya sudah dengar iklannya dari kemarin, ingin tanya untuk layanan jemput, adakah batasan wilayah? Apakah nantinya akan ada pengelompokan atau kategori kafling? Gitu? Tidak ada pengelompokan atau kategori kafling. Pengelompokannya cuma kalau itu produk single, semuanya single. Tapi pinggirnya pasti ada yang namanya semi-private. Jadi kita mention itu jadi satu, semi-private dan single. Dan di tengah-tengahnya ada tempat duduk-duduk yang sangat asri buat keluarga kumpul, ngobrol gitu ya. Di sana. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama adalah
untuk layanan jemput, adakah batasan wilayah? Pasti ada nanti yang namanya harga-harga wilayah mana, wilayah mana. Tapi pasti harga ini kita sangat kompetitif. Okay. Kemudian apabila tertarik ingin book di Raudatul Jannah Memorial Park, apa saja persyaratannya? Tadi saya sudah sebutkan, cukup telepon ke 0818-0888-83 kali Kemerdekaan 1945. Okay. Ya, di sana akan dilayani 24 jam dan langsung diterima oleh orang sales kami. Okay. Baik, jadi sekali lagi 24 jam ya, 0818 083 kali 1945, yeah, gitu ya. Baik, kita akan kembali jeda Bu Susi dan Pak Kiai Ahmad Ruhiyat Hasbi. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi kami akan kembali jeda dalam KLCBS Special Review membahas tentang Raudatul Jannah Memorial Park, pemakaman Islam bagi umat muslim di terletak di Karawang. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut. KLCBS Special Review. We'll be back in a few minutes. KLCBS, the Jazz Wave. Memenuhi kebutuhan lahan pemakaman bagi umat Islam, Raudatul Jannah Memorial Park menyediakan pemakaman Muslim modern dengan fasilitas terlengkap. Terletak di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7, exit Karawang Barat 2, kilometer 46 Tol Cikampek, Raudatul Jannah Memorial Park memiliki lahan seluas 50 hektar. Fasilitas Family Center, Masjid Raudatul Jannah, Restoran Akasia, Food Mart, dan Jasmine Florist Shop. Raudatul Jannah Memorial Park menyediakan layanan lengkap sesuai kebutuhan, mulai dari penjemputan jenazah, pemandian jenazah, mensolatkan, hingga prosesi pemakaman. Info 0267-648-7777, Hotline 24 jam 0818-0888-1945, website raudatuljannah.co.id. Enjoy the Afro-Cuban, Latino and Trinidad music on Tropical Breeze 100.4 KLCBS, Saturday 5 p.m., Sunday 10 a.m. and 5 p.m. Saat ini Anda dapat menyaksikan siaran KLCBS, mengakses YouTube channel KLCBS, dan mengetahui konten siaran kata KLCBS dengan lebih simpel melalui app KLCBS. Download app KLCBS melalui Play Store. KLCBS, the Jazz Way. KLCBS Special Review continues. KLCBS, the Jazz Way. Kita lanjutkan KLCBS Special Review bersama Raudatul Jannah Memorial Park tentang pemakaman Islami bagi umat muslim yang beralamat di Jalan Kuta Tandingan Raya nomor 7, exit Karawang Barat 2, kilometer 46 Jawa Barat. Masih berbincang-bincang dengan Ibu Suziani Japardi selaku Direktur Raudatul Jannah Memorial Park dan juga Bapak Kiai Haji Ahmad Ruhiyat Hasbi SAG, penasihat pemakaman dari Raudatul Jannah Memorial Park. Talk show ini bisa Anda dengarkan melalui streaming www.klcbs.com net, juga bisa disaksikan langsung melalui YouTube. Caranya ketik KLCBS, klik live now. Dan kita lanjutkan, untuk Anda yang mau bertanya, waktunya sudah terbatas, kita jawab dulu, masih ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama dari 0852203795, apakah Raudatul Jannah ini sudah mulai dibuka? Menarik sekali dengan fasilitasnya, pasti banyak diburu nih katanya. Sudah mulai dibuka Bu? Masa sudah bisa untuk booking, ya, tetapi untuk digunakan saya berpikir pasti awal April. Memang pasti bisa digunakan karena kan tanahnya sudah ada. Tapi infrastruktur yang kita bikin jadi bikin kurang baik lah untuk pemakaman. Okay, jadi masih dalam proses penyempurnaan ya. Okay, April bisa digunakan, tapi lebih... booking sudah bisa dari sekarang, beli sudah bisa. Okay. Kemudian ini tadi juga ada yang bertanya dari Zaki Maulana,
terkadang kematian itu sesuatu yang tidak atau belum direncanakan. Nah, apakah Raudhatul Jannah ini bisa book dadakan? Prosedur pembayarannya bagaimana? Tadi saya jelaskan. Kalau dadakan berarti terjadi kematian ya, atau kita sebut apnid, bisa dibeli pada saat itu, keluarga pilih, dan langsung digunakan dengan catatan harus bayar, harus lunas sebelum digunakan. Jadi pembayarannya secara cash, secara tidak langsung. Nah, prenid itu artinya kita perencanaan, lebih murah dan bisa dicicil sampai 24 kali. Oke, jadi tetap mungkin lah ya kalau tetap dadakan mungkin tadi dadakan. Ya. Oke, baik. Oke, tadi yang bertanya sudah semua dijawab. Nanti akan kita pilih yang akan mendapatkan bingkisan ya dari kami semua. Baik, ini sekali lagi kalau yang tadi tertarik bisa langsung booking hubungi yang tadi Ibu ya. Iya, 24 jam di 0818-0888-1945. Oke, dan sekali lagi ini kita review sedikit Bu ya, karena kita sudah di bagian sesi akhir tentang profil dari Raudhatul Jannah Memorial Park ini, apa yang ingin dipersembahkan bagi masyarakat muslim yang membutuhkan lahan pemakaman yang ditawarkan oleh Raudhatul Jannah Memorial Park. Silakan. Jadi Raudhatul Jannah itu adalah pemakaman khusus muslim dan berlokasi di Kerawang Barat, pintu tol 2, kurang lebih 1 km dari pintu tol Bandung ke Jakarta. Dan lokasinya sangat dekat sekali dari Bandung, tidak macet lah pasti ya. Dan kita menyiapkan semua servis pemakaman yang secara syariat Islam. Dan ada juga additional service ya Pak ya, yang di luar daripada yang biasanya. Itu juga sesuai dengan masing-masing kebiasaan kita menyiapkan. Nah, yang terakhir bahwa Raudhatul Jannah ini siap dibeli. Ya, telepon ke 0818-0888-1945. Tetapi untuk digunakan, kita harapkan bisa digunakan April. Tanah sudah ada, bisa dimakamkan, tetapi infrastruktur belum beres semua. Jadi kurang bagus ya. Oke, jadi tadi untuk pesan atau booking, kalau memang ingin ada yang booking begitu, prenid tadi istilahnya. Namanya prenid, ya. Prenid kita bisa cicil sampai 24 bulan. Dan sekarang juga sudah bisa langsung pilih lokasi di mana? Sudah bisa pilih lokasi dengan gambar. Oke. Okay. Gambar dan lihat lokasi ke sana, posisinya kurang lebih di mana nih nanti. Oh, bisa seperti pilih rumah lah ya. Pilih rumah ada kamarnya kalau belum ada ini. Ini posisi rumah masa depan ini ya. Oke. Baik, yang terakhir nih Pak Ustadz, apa yang perlu kita ketahui tentang bagaimana kewajiban kita nih sebagai umat muslim yang hidup untuk memakamkan Kematian sesuatu yang tidak mungkin dielakkan oleh siapapun. Qul innal mautallazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kematian yang kalian semuanya tidak menghendakinya, fa innahu mulaqikum, pasti suatu ketika akan datang, akan menjemputmu. Oleh karena itu maka marilah persiapkan sedini mungkin menghadapi kematian ini. Pertama tentunya secara batiniah kita mempersiapkan setelah kematian itu amal baik dari sekarang. Kemudian juga tentu kita juga mempersiapkan rumah masa depan ini bagi pemakaman kita. Yang pasti akan digunakan. Siapapun tidak bisa mengelak. Betul. Ya. Dan dengan mempersiapkan lebih awal juga insyaallah peace of mind, memudahkan bisa. Saya kira bisa juga begini ya Bu Susi dengan Pak Prias. Jadi kalau booking sekarang pasti lebih murah lah daripada nanti sudah tua aja lah. Karena kan harga tanah semakin hari semakin naik gitu. Baik. Jadi lebih awal lebih baik. Lebih baik. Lebih tenang, lebih peace of mind. Betul. Dan tidak merepotkan yang ditinggalkan. Betul. Baik, Ibu Susi dan Pak Kiai Haji Ahmad Riyad Hasbi, terima kasih banyak atas informasi dari Raudhatul Jannah Memorial Park ini. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat muslim yang pasti membutuhkan lahan pemakaman begitu ya, setiap kita begitu karena setiap kita akan mati. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi kami tadi sudah janji memberikan dua
pendengar yang bertanya untuk bingkisan. Baik, yang pertama mendapatkannya adalah Jajang Kusnadi dan yang kedua adalah Umar. Selamat untuk Anda berdua, nanti akan kami hubungi Anda untuk bingkisan yang bisa Anda peroleh. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Susi dan yeah. Pak Ahmad Ruhyat Hasbi. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih, dan jangan lupa Anda bisa menyaksikan rekaman talk show ini secara lengkap melalui YouTube. Caranya ketik KLCBS Raudlatul Jannah Memorial Park, pemakaman Islami bagi umat Muslim. Prias Kayuwati mohon diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Baru saja Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, the Jazz Way.